Namun stay at home yang ada saat ini kita merupakan suatu kesempatan. Kesempatan bagi keluarga bagaimana bisa bersama kembali. Mungkin ini saatnya di mana keluarga bisa ngobrol bersama, tidak dibatasi oleh gadgetnya, bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama, membangun satu teamwork bersama, bisa makan bersama, bisa beribadah bersama. Hal-hal yang mungkin seharian kita selama ini sulit untuk kita lakukan, terutama bagi keluarga yang ada di perkotaan. Salah satu contohnya tentu kita lihat realitas di Jakarta. Bapak Ibu yang bekerja harus berangkat pagi hari, pulang malam hari. Anak kita sudah tidur, mungkin kita pulang, tapi anak kita belum bangun sebelum kita berangkat. Stay home saat ini merupakan satu kesempatan untuk kita merajut komunikasi yang baik dengan anak-anak kita dan dengan keluarga kita.